Hingga hari terakhir pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi, kontingen Kota Bengkulu berhasil mendominasi perolehan medali dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari 26 medali yang disabet, kontingen Kota Bengkulu berhasil mendapat 19 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Kasih promosi olahraga di Dispora Provinsi Bengkulu Timbul Karsani mengatakan, pada pelaksanaan Popda tahun 2024 telah disiapkan 486 medali untuk 8 cabang olahraga. Untuk saat ini baru tuntas dipertandingkan yakni cabur pencak silat, sepak takraw, dan tinju. Sedangkan cabur basket, bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan voli memasuki babak final. Ajang seleksi menuju Prapoknas di bulan September nanti akan diadakan di Semarang. Nah tentu untuk juara-juara yang sudah berhasil itu, terutama untuk olahraga perorangan seperti pencaksilat, tinju, kemudian tenis ya dan badminton, untuk para juara itu akan kita kirim mewakili provinsi Bengkulu di sana. Nah khusus untuk olahraga permainan seperti sepak bola, bola basket, kemudian bola voli, sepak takraw, itu akan kita pilih yang terbaik berdasarkan nanti komunikasi dengan para pelatih dan coachnya. Berikut update perolehan medali sementara Popda 2024. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.